Pemirsa, warga dan pengguna jalan panik setelah sebuah SPBU di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Api juga melalap sebuah truk tangki BBM 24.000 liter. Kebakaran di Pom Panangga, monitor untuk... Inilah rekaman video amatir warga saat memperlihatkan kobaran api melalap sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Desa Gandoang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Diduga api muncul dari tangki BBM 24.000 liter yang sedang menurunkan bahan bakar minyak Pertalite ke tempat penampungan SPBU hingga merembet ke tempat shelter operator pengisian bahan bakar, dan api pun semakin membesar. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Setelah berjibaku selama lebih dari 2 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan petugas. Kebetulan yang terbakar ini liquid flammable, cairan yang terbakar, alhamdulillah kita berhasil untuk penanggulangannya menggunakan air dan juga pasir. Terkait kejadian tersebut, polisi pun langsung memasang garis polisi untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.